Juli di Kalenggara. Dari keempat hasil Kapus, kemudian mengikuti kegiatan Kalenggara, Walter Aceh, Kapus 1 bulan, juga Kalenggara seperti ini. Orang di Kalenggara ini mau bikin desain itu seperti ini. Ini yang dimaksudkan dengan mungkin itu perayaan apa, tujuannya apa, karena inilah yang dikatakan multimedia. Artinya, tujuannya, prosesnya, apakah layar harus sesuai dengan aturan, mungkin pasti begini, punya promosi. Mungkin yang ditampilkan orang lagi, itu pasti saya. Dia ngambil video kegiatan hari ini. Dia ngambil foto kegiatan hari ini. Sama dengan teman-teman tadi kan, ada yang ngambil video foto kegiatan hari ini. Itu baru ini multimedia. Ini artinya mengambil rekaman video bukan secara langsung, bukan disiarkan langsung. Jadi kita akan mengambil rekaman itu membuat video itu lebih bagus dan sama untuk mengambil video atau video itu. Hasil yang baik itu kita harapkan ke teman-teman yang lain yang memang membutuhkan kita. Kalau saya bukan saya memperbaikan, karena saya sudah berjalan gitu. Dan saya sudah melaksanakan kegiatan pengembangan di kita. Ini terkait promosi. Kemudian teman-teman, ada dua pengertian yang mungkin teman-teman selama ini hanya membuat video, kadang ada yang langsung, ke live streaming. Ini harus dibedakan ya teman-teman ya, pengertian secara media. Ada dalam bentuk multimedia, yang pertama yang kedua, nanti yang keduanya adalah digital. Tapi yang pertama ini multimedia. Nah, yang kedua,